Andi Abdul Aziz, atau yang dikenal dengan sebutan Andi Aziz, lahir pada tanggal 19 September 1924 di Simpang Binal, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1930, Andi Aziz dibawa ke Belanda oleh seorang pensiunan asisten residen bangsa Belanda. Dan pada tahun 1935, Andi Aziz memasuki Lager School dan lulus dari sekolah tersebut pada tahun 1938. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, akhirnya Andi Aziz diperbolehkan untuk memilih tugas dan mempertimbangkan apakah ia akan masuk ke dalam satuan Sekutu yang akan bertugas di Jepang atau memilih untuk masuk ke dalam kelompok yang akan ditugaskan di gugus selatan negara Indonesia. Sudah 11 tahun ia tidak menjumpai orang tuanya yang berada di Sulawesi Selatan. Akhirnya dengan tegas ia memutuskan untuk ikut satuan yang akan bertugas di gugus selatan Indonesia. Dengan harapan ia bisa bersatu kembali bersama orang tuanya di Makassar. Sesampainya di Indonesia, Andi Aziz diangkat sebagai perwira KNIL oleh Sukawati, Presiden Negara Indonesia Timur pada saat itu. Selamat Andi Aziz, saat ini Anda ditetapkan sebagai perwira KNIL. Semoga Anda dapat melaksanakan tugas-tugas Anda dengan baik. Siap, Pak. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Dr. Sumokil, selaku pimpinan KNIL pada saat itu, melakukan suatu perundingan dengan Andi Aziz. Saya dengar negara Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Indonesia. Apa itu benar? Kenapa bisa demikian? Banyak kekacauan yang terjadi beberapa waktu ini. Para demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal mendesak negara Indonesia Timur untuk segera menggabungkan diri dari RI. Sedangkan di sisi lain, kelompok pro-federal mendukung terbentuknya negara pro-federal. Keadaan ini pasti membuat kekacauan dan kegaduhan. Akibat hal itu, pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan ke daerah Makassar. Jika pemerintah sudah ikut campur, kita tidak bisa diam lagi. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Karena menurut saya sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengatasi masalah keamanan yang terjadi di sini. Dan saya juga ingin mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Untuk itu yang saya lakukan adalah memberikan perlawanan dengan bantuan para masyarakat. Kalau begitu, saya akan membantu Anda. Lakukan yang terbaik menurut Anda guna menyelamatkan negara Indonesia Timur. Main-main kalian, main-main. Udah, Mew, udah, Mew. Lu ngambil dari belakang rakyat, Mew. Apa dari sini? Saudara-saudaraku, berkumpullah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya ingin menyampaikan selembaran. Akhir-akhir ini banyak beredar berita tentang pembubaran Indonesia Timur. Belum lagi para TNI yang kini telah menduduki wilayah ini. Dengan datangnya TNI, negara Indonesia Timur semakin mendesak untuk itu supaya mengembalikan guncangan. Saya sebagai pemimpin akan mengembalikan negara Indonesia Timur dengan meminta bantuan masyarakat agar saya dapat melakukan perlawanan. Mengapa Anda berpikiran seperti itu? Bukankah perlawanan sama dengan pemberontakan? Karena saya melakukan untuk
mempertahankan negara Indonesia Timur. Saya akan melakukan apa saja untuk menghindari dari ancaman apapun demi melindungi masyarakat. Setuju! Apa kamu yakin untuk melakukan semua ini? Ini tuh terlalu berbahaya untuk kamu lakukan sendirian. Sayangku, ini semua demi keluarga kita. Lagi pula, aku tidak sendirian di sana. Aku bersama pejuang-pejuang yang akan berkorban. Tenang saja, aku akan kembali secepatnya. Berjanjilah untuk kembali. Aku akan pergi. Berangkat. Cut. Aku pasti akan kembali. Aku pergi. Sip. Mulai. Dah. Udah mulai dari tadi. Panggil. Ajudan. Kirimkan surat ini kepada Perwira Andi Aziz yang berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Siap, Kapten. Kita sudahi saja pertikaian antara KNIL dan APRIS. Kita harus membuat kesepakatan yang berisikan kedua belah pihak harus setuju untuk menghentikan baku tembak dan dalam 2 hari pasukan KNIL harus meninggalkan Makassar. Bagaimana menurut Anda? Saya setuju.